Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan rahmat serta kasih sayangnya kita dapat sama-sama berada di dalam ruangan legar Masjid Daerah Seberang Perai Tengah yang tersergam indah ini bagi sama-sama menjayakan satu forum perdana yang bertajuk Pahitnya Madu, Manisnya Hampedu. Sebelum membuka pentas, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan kedatangan Imam Utama Masjid Daerah Seberang Perai Tengah yang baru, iaitu Ustaz Abu Mansur Maturidi bin Ramli, serta tidak dilupakan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ustaz Zul Khairi bin Ramli di atas jasa dan khidmat bakti beliau sepanjang menanggung tugas di sini. Suka juga saya maklumkan pada malam ini turut diadakan sumbangan bagi mengutip dana untuk menaik taraf Pusat Pembangunan Ilmu dan Sahsiah Raudatul Hasanah Sekolah Kebangsaan Konven Bukit Mentajam, dan juga kita juga membuka tabung Ihya Ramadan Masjid Daerah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, forum perdana kita pada malam ini tajuk dia sangat unik, tuan-tuan. Pahitnya madu, manisnya hempedu. Mana mungkin madu yang fitrahnya manis jadi pahit dan hempedu yang fitrahnya pahit jadi manis? Saya dapat soalan pun daripada jawatan kuasa masjid. Ustaz Zul bagi saya soalan ni. Dapat soalan saya kok dai, tuan-tuan. Lepas kok dai, imam pun kata saya, hang tak payah duk buat leceh awak. Hang jadi moderator. Lega saya. Bila jadi moderator senang, tuan-tuan. Kita tanya soalan lah. Kita pelepas kat panel-panel kita yang terkenal ni, tuan-tuan. Tapi saya cuba Google juga, tuan-tuan, sikit. Bila saya type pahitnya madu, manisnya hempedu ni dalam Google, tuan-tuan, dia keluar lagu UKIS. Mungkin tuan-tuan dan perempuan tahu lagu tu. Saya nyanyi sikit lah. Tapi kalau tak sedap, hujan sakit yang mana naik motor balik basah, minta maaf lah. Wanita manakah sanggup berkongsikan kasih, walau madu bagiku tapi hempedu bagimu. Bila saya search pun saya tak faham lagi tajuk tu. Jadi kita tak perlu nak perkenalkan, tapi formaliti forum kita pada malam ni saya nak perkenalkan juga. Panel kita ada dua orang dibawa khas oleh Masjid Daerah Seberang Perai Tengah dengan kerjasama Majlis Ilmu Pulau Pinang. Di sebelah saya kiri ini yang paling dekat, handsome bergaya dari Negeri, Ustaz Samsul Debat, gelaran di sini. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi. Sedap suara. Kuih ya bang. Kena kepala ikan lah masa yang tadi. Okey, di sebelah sana pula, Karate Kayu Patah Pelewut. Ini dia Ustaz Haslim Bollywood. Ya hang ni Ustaz. Alhamdulillah berkhair. Macam mana mic Ustaz tak, boleh tak pakai? Tak pakai. Saya takut lah tadi tak dengar. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan. Tajuk kita malam ni sangat unik. Dia dalam konteks institusi kekeluargaan. Jadi kita pergi soalan yang pertama. Soalan dia senang ya. Apa dimaksudkan dengan tajuk kita pada hari ini Ustaz? Silakan Ustaz Samsul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator, sahabat panel saya, barisan jawatankuasa masjid, pemimpin-pemimpin yang hadir pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bila menyebut tentang tajuk pahitnya madu, manisnya hempedu, maka kita lihat moderator di awal lagi kepala dia dah setting tentang poligami. Saya dengan Ustaz Aslin langsung tak terfikir macam tu. Kami langsung tak fikir, kami fikir tadi pasal macam mana pula orang boleh suka benda pahit, macam mana pula orang boleh tak suka benda yang manis. Kita boleh kaitkan dalam dua konteks. Konteks yang pertama secara literal, bila sebut madu ni satu benda manis yang sepatutnya orang suka, benda-benda manis yang sepatutnya orang suka consume dalam badan dia. Manakala pahit adalah benda-benda yang biasanya orang tak apa suka, termasuklah ubat-ubatan dan sebagainya. Tetapi kenapa jadi suka? Tapi itulah hakikat manusia pada hari ini. Manusia sebut tiga perkara tapi gemar buat tiga perkara. Dia kata dia hamba Allah tapi dia gemar buat apa yang Allah tak suka. Kedua, dia sebut rezeki datang dari Allah, tetapi bila dia ada masalah kewangan, dia mula tak percaya dan mula berharap pada manusia. Yang ketiga, dia sentiasa menyatakan bahawa dia akan mati, tapi perangai macam tak nak mati. Maka balik pada yang pertama tadi, dia rasa dia hamba Allah tetapi perangainya selalu buat benda yang Allah tak suka. Macam tu juga dengan perkahwinan. Perkahwinan ini satu benda tak ada orang cakap dah, eh aku kalau boleh sampai bila-bila tak nak kahwin. Tak ada. Lumrah manusia biasanya dia berpasang-pasangan, dia nak kahwin. Dan kahwin ni pun sendiri dikaitkan sebagai benda manis. Dan benda manis tetapi perlaksanaan dalam perkahwinan tu mula-mula disangkakan manis, tetapi lepas kahwin rupa-rupanya pahit. Perangai suaminya macam-macam perangai lepas kahwin. Perangai isterinya macam-macam perangai lepas kahwin. Tetapi kalau merujuk pada orang dulu-dulu, orang dulu-dulu walaupun tak berapa kenal suaminya, walaupun tak berapa kenal dengan isterinya, pahit-pahit pun itulah yang dia sayang. Maka tu maksudnya hempedu tu jadi manis. Tetapi bila sebut madu ni tadi, yang jadi masalah bila dikaitkan dengan poligami seperti mana yang disyorkan oleh Tuan Moderator, maka kita melihat madu ni adalah satu perkara yang paling dirisaukan oleh orang perempuan. Sedangkan dia sendiri adalah madu, madu di dalam hati suami. Cuma tinggal lagi bagaimanakah tahap persediaan suaminya untuk menambah kemanisan madu dalam kehidupan dia. Wah, saya kena hati-hati cerita malam ini. Lain macam susun ayat ni. Jadi makna kata, bila pelaksanaan dalam kehidupan dia nak menambah kemanisan dalam hidup dia, kadang-kadang dia melihat kepada konflik dan dilema, sejauh manakah dia mampu melaksanakannya. Itu ada setengah orang, ah tak apa, buat aja dulu, nanti tahulah nak cari adilnya di mana. Kan? Dalam Quran sendiri dah beritahu, Allah Ta'ala suruh nikahilah wanita yang kamu senangi, satu atau dua atau tiga atau empat. Tapi jika tidak mampu berlaku adil, memadailah dengan seorang. Maknanya bukan suruh kahwin dulu kemudian tengok boleh adil ke tidak. Makna ukur dulu badan kita, tengok diri kita boleh adil ke tidak. Yang seorang pun tak terjaga, nak lebih daripada seorang, betul tak orang perempuan? Bah, bah, saya dah agak lah, saya nak test kan. Makna kata keadilan tu nak ukur pada diri kita tu. Kadang-kadang di segi nafkah yang basic tak boleh bagi, kan? Kadang-kadang kebajikan pun tak jaga, anak pun terbiar. Dalam keadaan itu dia masih lagi berhasrat sebab dia rasa dia boleh. Dan kebolehan ini bukan menilai kepada kebenaran semata-mata, tetapi aspek jiwa, perasaan dan sebagainya. Itu yang ada kalanya benda tu sepatutnya manis tetapi dia jadi pahit. Ada yang sepatutnya pahit tetapi jadi manis. Kita sehidup susah
dengan suami kita, hidup susah dengan isteri kita, tetapi itulah kemanisan yang dikenang sampai ke akhir hayat. Tapi kemanisan yang hanya dirasakan oleh tidak semua pihak, benar inilah akhirnya yang membawa kepada kemusnahan keluarga, dan akhirnya disebut sebagai pahitnya madu. Cukup untuk huraian pusingan yang pertama. Wallahu alam. Terima kasih kepada Ustaz Samsul. Takut sebenarnya nak sebut pasal madu ni, Ustaz. Tapi madu pun ada macam-macam, Ustaz. Madu kelulut ada, madu Cameron, madu orang asli pun ada. Kadang-kadang kita silap boleh, duk ingat orang asli punya madu. Orang rumah hantar jauh daripada mana, kita pun tak tahu. Baik, kita nak pergi kepada soalan yang kedua. Tapi sebelum tu, apabila kita dah menghuraikan tentang kekeluargaan, ya, saya sendiri berada di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Lower Pinang. Kita melihat statistik perkahwinan usia 5 tahun dan ke bawah, banyak berlaku yang penceraian. Jadi penceraian ni bukan yang sebab yang sangat kritikal. Sebab kadang-kadang ni isteri mengandung, Ustaz, anak pertama. Ya, Ustaz Selir, isteri mengandung anak pertama. Lepas tu mai-mai mengandung, laki pula gila main game. Lah ni semua main game PUBG, PUBG ni ramai ni adik-adik tahu lah. Tapi laki pula lawan cakap, abang ni, bini dia cakap kat laki dah, rajin duk main game, tak tolong kerja rumah langsung. Laki pula balas, nasib baik aku main PUBG, kalau aku main kat pub lagi masalah. Jadi sebab hak kecil ni boleh menyebabkan keruntuhan dalam rumah tangga. Jadi kita nak pergi kepada soalan kepada Ustaz Haslin lah. Apakah formula yang diperlukan dalam membentuk keluarga bahagia? Adakah isteri yang hebat ataupun suami yang mantap? Dipersilakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Makasih Ustaz Pengusi Forum, khususnya Barisan Kepimpinan Masjid Daerah, khususnya kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, melihat kepada tajuk ni, dia kata dalam masalah ma'anin, baginya ada banyak makna yang mungkin Ustaz Samsul bersebut tadi dah beberapa perkara. Cuma nak melihat kepada suasana masyarakat orang Islam pada hari ini, sama ada pemikiran dia, sama ada tindak tanduk kerja dia. Karena dalam bahasa mudah, sifat madu itu adalah manis dan fitrah hempedu itu adalah pahit. Tetapi disebabkan manusia berpaling arah daripada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia terbalik. Benda yang baik itu ditinggalkan, benda yang jahat itu disukai. Itu biasa. Batu Allah Subhanahu wa taala pagi tadi imam baca, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah tunjukkan baginya jalan. Allah berikan satu pilihan kepada manusia, imma syakiran wa imma kafura. Syakiran itu boleh bincang dalam bentuk madu tadi ni, dan kafura itu ialah hempedu. Allah tu boleh pilih. Kamu nak pilih panas ataupun sejuk, kamu nak pilih hitam ataupun putih. Allah offer, Allah offer, Allah berikan tawaran kepada hamba-hambanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu nak pilih hitam ke nak pilih putih?
Kamu nak pilih benda busuk ke benda wangi? Terpulang, tak ada masalah. Sebab kaedah Allah ialah, kalau kamu buat benda tak betul, sedikit pun tidak mengurangkan kerajaan Allah. Kalau kamu buat benda baik 1,000 kali ganda sebesar lautan, kata Allah, jalan hadis kursi, sedikit pun tidak menambahkan kerajaan Allah. Cuma Allah nak ialah tak lain tak bukan. Diadakan madu dan hempedu ini bagi simpulan. Hashtag, iaitu tak lain tak bukan. Lana beluan nahum, kami nak menguji mereka. Siapakah di kalangan mereka orang yang paling baik amalannya? Lina beluakum aikum ahsanu amala. Mata-mata Allah jadikan hitam dan putih, Allah jadikan jahat dan baik, Allah jadikan madu dan pedu. Allah saja buat. Nak tengok, nak uji manusia, siapakah yang paling baik amalannya. Begitu juga dalam isu rumah tangga pada hari ini, tuan-tuan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri dua pendekatan dalam hadis sahih. Berapa ramai sangat sebab sunnah Nabi ini madu. Tapi kalau tak ikut sunnah Nabi itu hempedu. Tetapi berapa ramai dalam hari ini sudah hampir 62 tahun merdeka. Berapa ramai yang nak mengamalkan betul-betul tentang madu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi beri dalam keadaan dua sudut, dua pihak. Kepada wali, anak-anak gadis, dan kepada para pria, orang lelaki nak memilih pasangan. Sebab berkahwin ini bukan berzina, boleh bertukar-tukar pasangan. Berkahwin ini adalah untuk forever, untuk selama-lamanya. Bukan untuk seminggu, dua dan sebagainya. Bukan macam pokok mazhab yang sebelah Iran mengatakan boleh kahwin nak mut'ah dan sebagainya. Kita tak dibenarkan mana tersebut. Isteri kita itu buat selama-lamanya. Maka Rasulullah SAW beri antara panduannya. Apa Nabi sebut dalam beberapa hadis? Antaranya ialah, tuan-tuan muslimin, Nabi sebut, apabila datang seorang lelaki meminang anak kamu, mudahnya. Dia bukan masalah siapa nak kena mantap, siapa nak kena bagi. Sebab dalam hidup kita ni, tidak ada manusia yang perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Betul atau tidak? Saya lelaki, kelemahan saya mungkin nak basuh baju tak boleh. Isteri ada kelebihan. Walau dia seorang pengarah, seorang pegawai kerajaan, balik rumah dia basuh baju kita. Balik rumah dia masak untuk suami dia. Kadang-kadang suami ni punya lemah, seluar dalam sendiri pun tak boleh nak basuh. Bini yang basuh, berlubang-lubang seluar dalam kawan tu. Nak cerita apa dia? Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan dan kelemahan. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan. Kombinasi inilah diibaratkan bagaikan awal dengan tebing. Tak boleh dipisah. Tak cantik kalau tidak ada tebing, dan tak cantik juga tanpa awal kalau ada tebing sahaja. Ini contoh nak beritahu. Lalu Rasulullah SAW menggambarkan kepada dia, apabila seorang lelaki ja'akum tardawna dinahu wa khuluquhu, bila ada seorang lelaki yang datang meminang anak kamu, yang anak perempuan kamu, kamu tengok dua benda. Nak mantap ke tak mantap, tengok dua ni. Untuk siapa? Untuk para wali. Bukan mak, wali lelaki sahaja. Mak tak masuk. Mak boleh dibudi bicara dengan bertolak ansur. Wali itu ialah bapak, bukan mak. Lalu Nabi kata, wahai para wali, bila datang seorang lelaki meminang anak kamu, kamu tengok dua benda aja. Nabi tak suruh tengok pangkat. Nabi nak tengok mantap, Nabi tak suruh tengok jawatan. Nabi tak nak mantap, Nabi tak suruh tengok kaya dan sebagainya. Dua benda aja para wali nak tengok, nak bagi anak menantu dia mantap rumah tangga. Yang pertama ialah, kalau kamu reda tengok agama dia, nampak soleh, tanda-tanda nur, sama ada nur satu ataupun nur dua, semua boleh. Tuan-tuan, ni geram tengok perempuan celaka seorang. Sama ada nur, tengok soleh wajah dia, tengok agama dia bagus, orangnya solat, tertib, beretika, beradab, dia orang tua-tua, cara bercakap dan sebagainya, tak nampak ranggi, tak nampak sombong dan sebagainya. Yang pertama,
Yang kedua namanya khuluquhu, akhlak. Akhlak ni penting. Sebab akhlak ni Rasulullah SAW sebut dalam beberapa hadis antaranya, likulli dinin khuluqa, semua agama ada akhlaknya. Wa khuluqul islami al-haya'u, akhlak dalam Islam ialah ada rasa malu. Cara dia mari, budak lelaki nak minang anak kita, cara dia mari, cara bercakap, cara mata dia memandang sebagainya, di sana ada akhlak dia. Kenapa penting sangat akhlak? Ada, ada orang agama bagus tapi mulutnya kurang hajar, tegur orang cara tak betul. Nampak budak muda ni, ni apa ni, mayang tak nak jadi setan? Banyak. Budak muda tu dia kata, pak cik, saya tak nak jadi setan, saya nama saya Atan. Nampak tak? Keluar-keluar majlis serban sebesar bergelisik tu, janggut panjang sampai keput. Oh tengok budak ni, budak-budak ni, budak-budak lari. Hei, marah budak-budak, ni anak apa ni? Ani lah pak tak main nak main, ni masalah ni. Apa kisalan ke pak hang? Semayang bagus, dari tinta, tapi mulut kurang hajar dengan budak-budak. Betul atau tidak? Betul. Cish. Betul punya ada kat majlis ni. Nanti ada akhlak tak ada. Sebab tu Rasulullah SAW, bila budak bising, budak berlari, ialah nak beritahu, jangan lari dia adik. Nabi tengok budak bising, Nabi panggil, siapa di kalangan kalian nak belajar memanah dengan saya? Kami ya Rasulullah. Bunyi suara Naruto Shippuden kan? Nabi tengok anak-anak duduk berlari. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Budak bising lah demai. Mari siapa yang nak belajar dengan saya untuk memanah. Budak-budak pakat lari jumpa Rasulullah. Once upon a time, seorang sahabat kata, kami bising, bising. Nabi lepas salam, sesiapa dia lari, sesiapa yang lari laju, pegang jubah saya dulu, saya akan beri hadiah dekat dia. Lalu kami, kata sahabat kecil, dari sahabat kecil kata, lalu kami letak satu garisan, kami berlari menuju Nabi, dan akulah orang yang mula-mula memegang jubah Nabi. Lalu hadiah Nabi bagi dekat aku. Nampak tak? Kenapa? Nabi berakhlak. Bukan takat orang tua, bukan takat orang dewasa, bukan takat lelaki perempuan, tapi kanak-kanak tahu tentang peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tentang Muslim penting akhlak. Kenapa dia? Contoh dia dalam bahasa mudah, kita ke baru kahwin, kahwin panggil kan sayang kan, abang. Tapi Nabi kita berada dalam rumah tangga ni, dia macam orang dulu kata, rumah tangga dia macam kita dapat sampan, dapat dayung masuk dalam sungai atau laut. Gelora itu adalah fitrah. Gelora itu fitrah. Dalam rumah tangga ni tak sah duk bohong kalau tak ada gelora. Kadang-kadang suami geram betul bini aku ni. Kadang-kadang bini kata, haram lelaki aku ni. Nampak tak? Masih-masih ada pro and con. Tapi tasamuhat, budi bicaranya. Kenapa? Nak jaga agama dan dengan akhlak tadi. Suami yang baik tengok, kata isteri Nabi, kami sejak bersama Nabi, kami tidak pernah dimarahi, kami tidak pernah ditengking-tengking Nabi. Ha? Kalau Nabi marah, kami tengok muka Nabi berubah. Itu je marah Nabi. Pasal apa? Nabi ada agama, Nabi ada akhlak. Ini contoh. Nabi tengok makanan, tak suka, Nabi tinggalkan. Nabi suka, Nabi makan. Isteri ni faham dah panggil Nabi. Sampai sahabat tanya isteri-isteri Nabi, macam mana Nabi bila menghadapi hidangan makanan? Apa jawab isteri Nabi? Kanan Nabi inishtahahu akalahu wa inkarihahu tarakahu. Adalah Nabi dengan makanan dihidang depannya, kalau Nabi suka Nabi makan,
Kalau Nabi tak suka, Nabi tinggalkan. Nampak ya? Sebab apa? Sebab Nabi mutadayyin. Orang ada agama, orang akhlak. Mantap tau rumah tangga? Yes. Pernah Nabi makan masin masakan isteri Nabi. Nabi tak marah kenapa masin sangat kau ni bodoh. Dah. Kita pun sayang. Aku teringat ketika mula kita berkahwin. Kau suap aku, aku suap kamu. Isteri Nabi suap Nabi. Nabi suap, contoh ya. Isteri Nabi suap Nabi. Masin kena dua kali dah. Bila time Nabi suap isteri dia, ya Allah masin lah ya Rasulullah. Eh, masin ke? Very easy mah. Nampak? Hey! Masa apa? Dapat belah-belah kampung apa nak cepat-cepedak mana kan? Ini masa Allah anak aku mampu ya? Tuan-tuan Nabi tak pernah angkat suara bang. Sebab apa? Nabi mutadayyin. Orang ada agama, Nabi ada akhlak. Lalu Nabi beri peringatan. Tengok. Nabi kata apa? Nabi kata, barang sesiapa di kalangan lelaki yang datang seorang lelaki minang anak dia, dia tak kahwinkan anak dia dengan lelaki tersebut, Allahu Akbar, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Sesiapa wali-wali yang tengok ada lelaki ciri macam tu, dia tak kahwinkan anak perempuan dengan lelaki tersebut, pasti berlaku fitnah besar di atas muka bumi ni. Eh, adik-adik, kalau kakak awak tengok seorang mai minah, kamu tahu dia ni Bilal masjid. Kan? Tak kahwin lagi. Tengok cantik, bagus, orang pun semat. Ada agama. Solat tak tinggal. Balik rumah tiba-tiba ada wakil rombongan. Ni contoh. Contoh. Faham tak? Faham ke tak? Ha. Contoh, pak kata, awak, iya bang, pihak masjid bagi tahu saya tadi nak datang rumah kita hari Ahad ini nak minang anak perempuan kita. Siapa nak kahwin abang? Imam ke? Bukan. Bilal. Apa? Bilal? Bang, Bilal tu kan jadi baru 1,000 bang. Adik kata bang, mak, abang Bilal tu ada agama mak. Abang Bilal tu ada akhlak mak. Dia selalu belanja adik makan roti canai. Nampaknya Bilal tu bodek dulu. Cerdik gak di mangkuk Bilal ni pun. Nampak kan? Mak gini-gini, mak, ustaz cakap kalau orang tu ada agama, ada akhlak mak, gaji murah pun tak apa mak, mantap rumah tangga dia. Kalau mak tak kahwinkan kakak dengan Bilal tu yang ada agama dan akhlak, mak, kakak dapat calon-calon yang tak bagus. Mak percayalah. Oi. Memang power ayat tu. Sebab apa? Siapa cakap? To be mantap and success our family. Apa dia? Pemimpin kena ada agama dan akhlak. Yang kedua pula, dia beritahu dekat para suami lelaki nak kahwin. Orang lelaki kalau kahwin, dia akan pilih 4. Apa dia? Cantik. Halau. Li jamaliha wali maliha wali nasabiha wali diniha fasfar bidzatid din taribat yadaka. Dinikahi wanita itu atas tempat pekerjaan. Nabi tak marah, Nabi tak larang. Biasa orang lelaki akan cari buat cantik, cantik ni isteri cantik. Ha, pertama cantik, yang ini pun cantik. Ha, cantik belaka. Contoh-contoh kan. Cantik tu nama. Mana ada orang lelaki nak cari muka macam buah semangkuk atau macam roti serabai. Ha, tak ada punya lah. Cantik tu fitrah. Tu biasa. Tosoh duk bohong. Termasuk aku ni. Tengok dulu Nabi kata, lihatlah pada wajah wanita Al-Ansar, pada matanya ada sesuatu.
Sebab sahabat kata, aku percaya je lah. Kalau elok, Nabi kata, suruh tengok dulu dia. Ada sesuatu pada matanya. Maka tengok dulu. Puas hati, baru kahwin. Itu normal. Yang kedua apa dia? Harta. Yang tiga apa dia? Keturunan. Yang keempatnya daripada agama. Kena cerai agama. Baru mantap. Sebab tu mantap rumah tangga ni. Nabi suruh pilih. Fasfar didasipin. Teribat iadaka. Peganglah yang ada agama. Bahagialah, mantaplah rumah tangga kamu. Sebab tu isu soalan dia. Tak timbul isu. Suami kena mantap ke? Lelaki kena mantap ke? Isteri kena mantap ke? Perempuan kena mantap ke? It's not issue. Issue dia adalah to be success and happiness in our family. Apa dia? Mesti ada kekuatan agama dan kekuatan akhlak. InsyaAllah, barulah dalam bahasa mudah, subhanallah, ada kebaikan dan mendapat kebahagiaan, keberkatan dalam bentuk bahagia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah buat pusingan pertama bincang tentang pahitnya madu, manisnya hempedu. Tolong, dah Nabi cakap ambil agama akhlak, memang payah orang nak cari. Memang susah orang nak cari. Pi minang anak orang pun keluarga perempuan tak tanya dah mayang ke tidak. Hello ladies and gentlemen, what I want to tell to all of you tonight, ramai orang dah tak tanya dah lelaki, minta maaf lah. Saya nak tanya sikit, yang lelaki ni semayang ke tidak? Kenapa? Apa soalan tak jaga hati orang langsung? Hati tak hati? Ini bukan membaikkan hati, ini masalah masa depan anak perempuan aku. Apa tanyanya? Nak minang anak saya? Hantar CV. Hantar apa nama tu? Resume. Ha, tengok jawatan bla bla bla, kereta apa, rumah apa. Kebanyakan dia tanya macam tu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, nak bagi tahu, agama tak boleh beli. Akhlak tak boleh dibeli. Akhlak agama ni kena cari. Kalau dah ada package kat orang tu, insya-Allah jadilah menantu, jadikanlah isteri kita insya-Allah bahagia, mantap rumah tangga kita. Wallahu a'lam. Mohon-mohon syukria Ustaz Aslin. Terima kasih banyak. Mohon-mohon syukria. Seorang yang sedap, mantap, Bollywood. Jadi yang perlu yang Ustaz Aslin sebut tadi adalah akhlak yang hebat dan juga agama yang mantap. Baru rumah tangga dia jadi institusi yang sangat kuat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, forum kita masuk ke pusingan yang kedua. Tapi sebelum tu saya ingin maklumkan tadi ada sumbangan kepada Pusat Kecemerlangan Sahsiah Sekolah Konven. Sehari mungkin ada adik-adik pelajar kita yang bangun untuk minta kutipan. Dan juga tabung Ihya Ramadan Masjid Daerah Seberang Perai Tengah telah dilancarkan pada malam ini. Ada di luar masjid kita. Boleh tolong bubuh derma. Tak not warna merah pun, warna hijau, warna biru tak pakai dah lah ni. Nak beli apa, seringgit lah. Jadi bubuh yang banyak-banyak sikit untuk bantu masjid kita nak bagi buka puasa ramai-ramai bulan Ramadan ni. Dah tak lama dah. Baik, bila kita punya akhlak yang hebat dan juga agama yang mantap untuk membina institusi keluarga, orang lelaki ni bila mai dah umur 40 dah, dia rasa kuat dah rumah tangga dah. Dia rasa kuat. Yang engineer ke, yang tukang biologi ke, tukang kipal boleh jadi ustaz masa umur 40. Bila mai umur 40 dia rasa dia hebat dah. Dia pun jumpa bini dia, dia bawa mai dalil. Pah weh, mai sat pah weh. Ni abang nak abang ni. Pah ni pun terkejut. Pak mak ni setiap malam baca qul huwallahu wal'as, qul huwallahu wal'as. Hari ni nak bawa mai dalil. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak tambah seorang lagi, dia kena ada fakta. Cakap depan orang perempuan ni kena ada fakta. Dia pun sebelum nak bagi tahu bini dia, dia kemas kat siap petang tau. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah, bini dia terkejut lah. Tidak seluruh duduk ayat yang sama, bismillah, lagu yang sama. Lepas tu fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Yang tu dia tak lebat lagu lah, sebab dia baru hafal petang tadi. Jadi pahwe kahwin ni, dalam Islam kata kena kahwin lah perempuan yang baik, 2, 3 atau 4. Kalau tak mampu, baru kahwin seorang. Jadi orang perempuan bila dengar bab berkongsi suami ni Ustaz, soalan dia, berkongsi suami walaupun halal tapi orang perempuan marah.
Tapi bila berkongsi aurat, walaupun haram, tak problem. Apa pandangan Ustaz? Ini isu antarabangsa. Isu antarabangsa. Seluruh negara, baru-baru ni pun ada. Ada yang tulis dekat dalam Facebook, kontroversi kan? Macam-macam lah yang berhujah bagi komen dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita nak cerita bagaimanakah hukumnya orang perempuan yang menentang, tak setuju berkongsi, ya? Ya, sebenarnya bukan isu berkongsi sahaja. Bila berhujah tentang ini, orang perempuan akan tengok semua, termasuklah apa yang telah disebut oleh Ustaz Aslin Bollywood tadi. Ustaz Aslin sebut macam manakah dua perkara, agama dan juga akhlak tadi. Kalau cerita agama dengan akhlak ni selesai, insya-Allah orang perempuan tak ada masalah. Betul tak orang perempuan? Soalnya maknanya belum tentu lagi. Jadi sedangkan Nabi sebut dalam satu hadis, mana-mana wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka haram baginya bau syurga. Hadis riwayat Tirmizi. Banyak keadaan perempuan minta cerai dengan suami atas satu alasan, sebab tak boleh terima suaminya nak berpoligami. Ini isu yang paling besar sekali dalam Malaysia. Ini paling besar. Sebab pertamanya jadi keadaan sedemikian adalah kegagalan kedua-dua pihak sebenarnya. Satu pihak gagal meyakinkan isterinya yang dia bersedia. Sebab kena orang perempuan tanya, kenapa menakawin lagi? Cuba cakap. Nah, soalan dia kan, kenapa benda kawin lagi? Maka suami kadang-kadang jawab, abang rasa abang boleh, abang rasa abang mampu. Ayat dia. Tetapi jawapan yang sepatutnya dia jawab, kenapa benda kawin? Kerana Allah. Kalau jawab kerana Allah, insya Allah orang perempuan akan setuju. Betul tak perempuan? Saya cuba tadi, tahu tak lepas juga. Sebab persoalan yang balik-balik semula bila tengok tadi, saya cerita tadi. Orang perempuan nak menceraikan saya. Abang nak kahwin-kahwin lah, tapi abang ceraikan saya dulu. Sedangkan orang perempuan tak perasan tu. Bayangan Nabi dah sebut. Jangan kita sampai minta cerai. Berbincang, huraikan. Macam mana, apakah kelebihannya kalau abang kahwin? Apakah kekurangannya abang kahwin? Kita kaji bang kemampuan abang macam mana. Tengok abang, saya bukan apa, saya takut abang masuk neraka. Saya tak nak abang masuk neraka. Abang, saya tengok saya ni pun yang Allah bagi cuti ni, sembahyang lagi banyak pada abang. Abang period tak berhenti bang. Kenapa? Macam mana? Yang kau golak kenapa? Kau faham ke period ni budak? Risau pula aku budak ni. Kan memang you kan? Lepas tu abang macam mana, abang selalu dengan saya pun abang tak boleh nak jaga hati saya. Macam mana kalau ada nanti madu-madu saya bang? Akhlak tu kalau baik macam moderator, mungkin isteri tak kisah. Dia sebut tadi, dia dekat pejabat agama, berapa kali dah isi borang, isteri dia minta, dia tambah soal lagi, dia tak nak. Kacau, risau kau. Tak balik kau menjawab. Ya ke bakal cakap kan? Tapi memang Nabi cuma tengok, adakah kita ukur diri kita, akhlak kita sampai tak tahap tu? Kita orang nak cari menantu pun, tadi Ustaz Aslin sebut tadi, cari menantu pun kriteria pun berterabuk. Kita tak tanya pun dia semayang ke tidak. Yang kita hebohkan gaji berapa. Bila dia datang, hui kereta bosan, hui godam kereta, hui tali leher bosan sejadah. Mak bosan betul tali leher, gila betul datang. Inilah menantu dia cari. Bukan. Ya. Kita nak tengok akhlak atau tadi, tengok Nabi macam mana. Nabi sendiri ada seorang je isteri, Siti Khadijah, sehinggalah setelah kewafatan Siti Khadijah, kemudian barulah Nabi kahwin dengan beberapa wanita. Tetapi berkahwin dengan beberapa wanita, akhlak Nabi tu. Kita nak ikut sunnah, jangan ikut sunnah kahwin saja. Tetapi sunnah akhlak Nabi. Contoh Nabi, pernah satu pagi Nabi duduk, Nabi tanya bab sarapan.
Wahai Aisyah, ada tak sarapan pagi ni? Dengan sebesalah Aisyah. Oh perempuan, sampai tak perasaan sebesalah macam Aisyah tu? Bila suami tanya, sama dua-dua. Suami tanya, yang sarapan tak ada, boleh ya tidak, tanya pula. Oh perempuan marah. Ataupun perempuan tanya, bang tak sempat masak. Kau tahu tak aku lapar macam mana? Dua-dua fail. Tapi Nabi tanya, tak ada ke sarapan hari ni? Maaf ya Rasulullah, memang tak ada. Nabi senyum. Nabi kata, tak apalah, hari ni aku puasa. Tak nampak pun muka kesal kat muka Nabi. Ni tak lama lagi nak bulan Ramadan. Tengok akhlak Nabi. Dalam kebanyakan masa selepas asar, Nabi akan kuatkan ibadah Nabi. Sebab Nabi tahu kejap lagi dah nak berbuka puasa. Nabi beribadah sekuat-kuatnya. Sampai waktu nak berbuka, Nabi duduk depan isterinya dan Nabi tanya, apakah yang ada untuk berbuka puasa hari ini wahai isteriku? Maka isteri Nabi pula jawab, dalam kebanyakan masa, ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak ya Rasulullah. Nabi jawab, senyum. Nabi kata, alhamdulillah. Nabi baca doa, Nabi pun makan. Orang perempuan nak uji iman suami kita, hari pertama puasa kita buat macam tu. Suami tanya, yang apa yang ada untuk berbuka hari ni? Ikut skrip ni. Wahai suamiku, yang ada cuma buah tamar dan air masak wahai suamiku. Kalau suami tu kategori beriman pun jawapan dia, alhamdulillah. Allah maha kasumna. Wabika mana? Ya Allah, berat ujian kau pada ku, ya Allah. Macam tu lah dia. Itu iman tu, tu beriman tu. Kerana yang tu, bang yang ada cuma buah tamar dan yang masak, kau tahu tak macam mana nak mampu dan poso ni tu? Jadi orang perempuan, alah saya saja nak test abang. Lauk semua saya dah masak lah. Apa dah? Kata nak kahwin lebih, itu pun tak boleh tahan. Oh nampak, nampak. Ini contoh. Sebenarnya tu ustazah kat Kelumpur tu pun cakap, saya tak ada masalah dengan poligami dengan tiga syarat. Pertamanya adil, keduanya bertanggungjawab, dan ketiganya bukan suami saya. Mana dia pun tak setuju. Dia setuju orang lain tapi bukan laki dia. Kan? Dan kita tengok begitu juga disebut di dalam surah Al-Ahzab, dilihat bagaimanakah dia beritahu. Kan? Allah Taala beritahu, dan tidaklah dan tidaklah mudah bagi lelaki dan perempuan mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Makna dia pula yang nak menentukan, ah tak boleh. Saya tak setuju. Seolah-olah kita mengatakan benda itu haram. Kalau kita tengok baru-baru ni dalam Facebook, ada satu hamba Allah ni komen, kan, saya memang takkan boleh, saya memang tak sanggup jadi isteri Nabi. Dia boleh cakap macam tu. Ada seekor tu cakap, kan, saya tak sanggup jadi isteri Nabi. Dia tinggal macam tu, mini Nabi pun cemburu. Itulah dia perangai. Untuk makluman, cakap kek dia balik, tak ingin tu Nabi buat kau jadi bini lah. Kalau macam tu panggil kau cakap, agama ni nak kena kuasai dulu baru kau cerita. Jangan main belasah cakap, fikir kemudian. Jangan. Dalam bab agama pun bukan boleh main belasah sahaja. Begitu juga disebut juga dalam satu ayat surah Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi. Pada kes-kes orang perempuan yang tiba-tiba tengok suaminya cawangan baru dibuka, sabarlah banyak-banyak, ujian dah datang. Sabar, insyaAllah, yakinlah ada benda baik Allah nak bagi ke kita. Saya tahu kenyataan saya yang ini orang akan marah saya, tetapi insyaAllah, jangan sekali-kali biduni baksin, jangan sekali-kali kita minta cerai disebabkan hanya sebabkan suami kita nak kahwin satu lagi. Tetapi berbincang elok-elok, orang lelaki pun bincang elok-elok dengan isteri, insya Allah
Kalau dah ada jodoh, walau dicampak ke mana sekalipun, dah jodoh bertahun juga. Tapi kalau dah tak ada jodoh, kau ceritalah macam mana pun, persediaan macam mana sekalipun, kita tak akan kahwin kalau dah bukan itu jodoh kita. Yakin dan percaya. Kadang-kadang orang lelaki ni cakap aja lebih, tapi dia tak boleh. Betul tak? Dia bukan takut bini, bini menakutkan. Ha, jadi kadang-kadang bukan macam tu. Orang perempuan tu nampak macam tu tu, nampak macam, oh, ustaz, ustaz dah makan belum? Rumah, balik rumah. Kau tengok bila dia marah, amin, kombang kelokong. Apa hal abah dia main-main? Oh, tu sebab eh, akhlak dan agama tadi. Saya sependapat dengan Ustaz Aslin tadi. Macam mana pun akhlak dan agama ni jago dulu. Kita cerita kemampuan, jangan tengok pada material semata-mata, tapi kemampuan ni, kalau kita boleh membahagiakan manusia-manusia yang nak hidup bersama dengan kita. Ingat, sunnah tu bukan hanya kahwin sahaja, tetapi adilnya itu adalah juga merupakan satu sunnah. Wallahualam. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ustaz Samsul Bad di atas kupasan tentang sunnah dalam berpoligami ini. Bukan hanya itu saya sunnah, sunnah Nabi SAW ni banyak yang perlu kita ikut. Jangan bab kahwin saya pandai. Walaupun ini pantang lepoh, madu kan, kita nak tambah seorang lagi. Bagi soalan yang seterusnya, dalam rumah tangga ni Ustaz Aslin, orang perempuan ni suka beletiak. Beletiak tahu tak Ustaz Aslin? Leteran. Beletiak tu. Orang tahu panggil beletiak. Bila orang perempuan beletiak ni, mereka kalau sudut psikologi, sains dia punya kajian kata, perempuan kena habiskan satu hari 20,000 patah perkataan. Orang lelaki ni 7,000 patah perkataan lah. Dan ada pendapat kata orang lelaki boleh jadi geliga otak dah apabila dengar leteran isteri. Oh, sampai tahap macam tu sekali. Sebab apa? 20,000 balik, start pada buka pintu rumah sampai tengah malam, pop pek. Orang lelaki, ya, okey, baik, ambil kunci motor, keluar, pergi minum kopi, kedai janda. Itu masalah. Tapi bila nak sebut leteran isteri ni Ustaz, kan, ada satu pepatah Inggeris kata, don't ask the Google, ask your wife. Your wife know everything. Tak payah tanya Google, tanya bini yang, bini yang tahu semua. Daripada awal pagi sampai petang, kalau hari cuti duduk beletiak lah. Adakah leteran isteri itu satu hiburan ataupun tekanan Ustaz? Silakan. Terima kasih. Lain macam soalan. Aku tak terlintas lah soalan tu terlebih. Mana cakap eh? Saya nak ambil sikit lah tentang my brother dari Ustaz Samsul. Mana ada orang lelaki yang tidak teringin nak kahwin lebih? Setuju atau tidak? Tiga orang ni. Ni, dalam rumah Allah ni cakap, dalam rumah Allah, fitrah. Naik basikal, kalau kayuh seorang lambat sampai. Kalau kayuh empat, cepat sampai. Itu sama-sama lawak dan cakap. Saya nak beritahu, ini saya. Saya alhamdulillah sampai sekarang belum lagi berpoligami atau belum lagi kahwin seorang lagi. Kawan saya selebriti kebanyakan, sebut nama waktu terkenal, semua kahwin lebih pada seorang atau dua. Tadi ni sahabat saya dekat KLA, dia juru nikah. Dia lari, tak selit. Kalut nak mana? Nak balik Penang kata. Saya pun nak Penang juga. Oh, pelat sekali, ya sekali. Mana? Ana nak nikah kan? Tengok bayar macam aku. Yang berapa? Nombor 4. Subhanallah. Dia jadi happy. Lepas tu, kita sambil tanya, isteri okey, alhamdulillah okey. Dia tuik gambar. Masya Allah. Tiga orang isteri tu elok. Seorang, dua orang kat KL, seorang Mak Tafis di Jitra, yang nak kahwin orang balik pulau. Janda anak lima. Nak jadikan pengetuk, apa nama ni, guru Hafizah Quran. Tapi saya tengok hati dia kata, ya Allah, orang macam ni kamu bagi kat dia lebih. Yang macam aku kau tak bagi. Dalam hati tu bunyi tu. Dia bukan selebriti pun, aku selebriti. Ini memang gurau, bukan sombong.
Sebab benda ni, eh, nikah kahwin ni kerja siapa? Kerja siapa? Allah. Sebab tu bila saya jadi imam daerah Kuala Sangau 8 tahun dulu, isteri datang mengamuk-ngamuk mai rumah saya, cerita tentang keburukan suami dia kahwin diorang. Wallahi rumah Allah ni, meninggal suami dia. Saya tanya kat dia satu soalan je. Kak, bukankah akak ni anak murid saya, kuliah di Selasa? Ya. Cuba akak baca rukun iman nombor 6. Percaya qada dan qadar, untung baik untung jahat. In case kalau dah berlaku, no comment. Saya tak bantu lho. Tapi kalau sebelum berlaku, saya boleh pujuk suami. Dia cakap suami saya pula, memang Nabi dah sebut dalam hadis sahih. Minta maaf ibu, minta maaf rumah Allah cakap. Nabi kata, isteri ni kalau dia mula marah suami dia, langsung dia tak nampak apa-apa kebaikan suami dia dalam hidup dia. Ini Nabi sebut. Isteri kalau dia mula marah suami dia, dia tidak akan nampak walau satu kebaikan pun suami dia, walau hidup pun suami dia, sampai dia jadi mumia sekalipun. Ini bahana minta maaf ibu-ibu, minta maaf cakap. Ini hadis Nabi sebut. Ini madu bercakap. Madu yang sepatutnya manis jadi pahit. Ini sunnah bercakap. Saya ulang balik. Saya sampai sekarang belum kahwin kali kedua. Sebab apa? Saya yakin atas takdir Allah. Kawan saya kuliah dia slow je. Bukan macam dia. Yang mana kita nana-nana jadi kita ambah semua. Tiga haram tu. Yang kita cerong orang. Hello bro MC, mana ada lelaki tak nak lebih selomboh. Tapi benda ini adalah jodoh kerja Allah. Alah sedihlah kerja Allah, gatai ni kerja Allah leh. Banyak. Haram sungguh. Aku sembah motivasi dia lawan aku balik. Dia mati dengan saya. Kak, saya dah masuk 50 tahun kak. Kak dengar cerita ke saya di Seri nombor 2? Dia diam. Itu dia punya buah dia. Ya kak tu marah buat apa? Bila kak contoh, orang menegak air, hujan turun ke tak turun tu kerja siapa? Allah. Tiba-tiba menegak air, hujan turun. Haram eh hujan turun pula dah. Gom nego bagus tak nego turun hujan. Eh pak lo pun bodoh. Eh hujan ni kemarau ni kerja Tuhan. Dan saya ibu-ibu ni di belakang ibu-ibu ni. Geram ni nak habis ni. Dalam rumah Allah cakap, saya beritahu dekat isteri saya yang doakan supaya abang ni bukan milik orang lain, hanya milik yang seorang. Lepas tu sampai sekarang tak kegawin. Doa dia makbul. Gelak kat aku, haram tu. Hello, seorang sahabat Nabi datang bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, alimni doa ad'u bihi. Ya Rasulullah, ajarkan aku doa, aku boleh berdoa dengannya. Nabi bagi tiga perkara. Apa dia? Allahumma gfirli zambi. Doa ni ibu-ibu, bapak sekalian. Allahumma gfirli zambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Dan saya cakap, saya baca setiap solat, dalam solat saya akan baca Allahumma ighfir li dhanbi. Ya Allah, ampunkan bagiku dosaku. Wa wasi'li fi dari, luaskanlah, bahagiakanlah rumah tanggaku. Wa barik li fi rizqi, berilah keberkatan bagiku apa yang kau rezekikan padaku ini. Sabar kata apa? Itu je.
Nabi kata, apa yang kau nak lagi kalau tiga tu dah dapat dah cukup dah. Dosa terampun, rumah tangga sukses, rezeki berkat. Nak apa? Kaya raya jutawan tapi diampunkan dosa. Kaya raya tapi rumah tangga bahagia. So what, you nak apa lagi? Nak beritahu pada dia? Kena banyak doa dalam rumah tangga ni. Wallahi saya beritahu ke isteri saya. Ni. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, balik berkisah soalan tadi ni. Ya. Bleter itu kata Sayyidina Umar adalah hiburan para isteri. Orang perempuan rumah tangga ni, Imam Ghazali kata kena ada tiga benda. Dia panggil yang pertamanya muda'abah, yang keduanya mula'abah, yang ketiganya madah. Tiga benda rumah tangga. Saya tuan-tuan, seulang balik, mula-mula pembukaan pada pusingan kedua. Tak sah duk bohong kalau rumah tidak ada gelora. Saya bercakap tadi saya, saya tengok ke rumah, live. Tak sah duk bohong. Kalau dia bercakap banyak, kenapa kita tak kurang bercakap? Kalau suami nak marah, kenapa kita tak boleh reda diri kita sendiri? Patut rumah tangga ni kalau tidak ada rukun kebahagiaan yang bernama tasamuh, budi bicara tolak ansur, kalau tak ada, hancur rumah tangga. Patut dalam dunia artis, kahwin setahun bergaduh, kahwin perempuan ni, ada pula fair dengan betina lain dan sebagainya. Kenapa? Sebab akhlak agama tak ada nilai. Ini contoh nak beritahu kat kita. Kata muslihat. Sebab tu nak beritahu dalam masa yang ada ni, apa dia? Yang pertama kata kita apa? Tautan rumah tangga tu, orang lelaki perempuan beletir itu adalah perkara normal. Saya pun wallahi betul kata imam apa nama ustaz dia cakap. Kat luar kita ceramah, balik kita jadi anak murid pula. Ni nak pakai baju ni pun dia suka. Lah. Yang suka baju juga. Alah pakai lah bang baju apa ni tapi tak ada macam hal lah bang nak bagi suka nak bagi tahu. Aku faham hak ujung tu je. Dia kata lain kali bagi tahu awal baju apa. Senang nak suka ini dah orang suka apa lagi tahu. Kita pun suami yang baik. Baiklah. Itu juga. Kenapa dia menegang kita tak boleh kendur? Nampak tak? Sebab rumah tangga ni kena ada muda abah. Rumah tangga ni kena layan karena. Muda abah ni layan karena. Kita kena rajin bercakap, rajin bersembang, layan orang sembang. Orang perempuan bersifat dia macam tu. Macam Ustaz kata orang perempuan kuat beletik. Memang biasa pada saya tu normal. Kalau perempuan tak beletik, nak mampus tu. Tuan-tuan, bahasa kasar orang kita utara itu bunyinya. Kalau tak boleh cakap, tak boleh cakap, mampu lah tu. Itu normal. Suami ni pemimpin. Jadi pemimpin ni berat. Tak laksanakan janji pun orang maki, betul tak? Tuan-tuan, sebelum nak dapat tu, oh kita ni kita lelah, senyap macam kata buat burung. Orang marah. Biasa jangan melenting orang marah kita. You are leader, you orang marah you. You jangan melenting. Hello. Nabi Muhammad dek. Rajin beri makan pada si tua buta Yahudi. Hari-hari di pasar Madinah, Nabi beri orang tua Yahudi makan. Nabi suapkan dalam mulut Yahudi buta itu. Hari-hari orang buta Yahudi berkata-kata pada Nabi, awak ini bagus betul tak macam Muhammad, konon-konon Rasulullah, tapi haram tak pernah aku ditemui. Engkau orang yang paling baik, tak macam Muhammad. Nabi marah tak? Tak. Tuan makan saja. Jangan banyak cakap. Nanti tersedak pula. Baiklah. Jadi dia. Apabila Nabi kembali bertemu Ilahi,
Abu Bakar mengganti diri. Hari-hari bagi bertemu si buta Yahudi, menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Ditanya, awak ni siapa? Saya ni orang biasa-biasa. Malu apa buat tu? Tapi itu statement lain pun kau kuburau. Dia tak ada zaman tu pun. Zaman law je. Saya bukan. Saya ni orang biasa-biasa. Awak jangan bohong saya. Orang biasa tak akan buat macam ni makan. Ringkas dia. Awak siapa? Saya Abu Bakar. Mana orang biasa-biasa? Dia telah wafat. Apa? Siapa dia? Itulah Muhammad Rasulullah. Ya Rasulullah, ampunkanlah dosaku. Hari-hari ku caci dirimu. Ya Muhammad, maafkanlah diriku ini, karena hari-hari dirimu aku maki, aku caci. Hello, walaupun Yahudi buta tak masuk Islam zaman Nabi, last end of the program dia masuk Islam tak? Apalah Nabi layanlah cerita orang-orang maki-makilah. Rumah tangga itu bang, orang perempuan macam itu, dia letih bang. Mana bang nak dia letih kat pasar, dia letih lah rumah. Nampak macam itu? Isteri yang baik, dia tak akan cerita aib kita. Kak, jangan cerita aib suami walau suami itu jahat, tak solat sekalipun. Haram kakak cerita dekat orang yang suami akak tak solat. Kalau akak tu be orang yang sukses lah rumah tangga, wanita solehah, jangan cerita tentang keaiban suami kat orang. Layanilah Asia, isteri Fir'aun laknatullah, bersama suami yang dilaknati. Hari-hari Asia berdoa kepada Ilahi agar selamatkan dari suaminya yang dibenci. Rabbi binili aindaka baitan fil jannati wa najjini min Fir'aun wa amalihi wa najjini min alqawmiz zalimin. Eh Tuhan, benakanlah sebuah istana di sisimu di syurga. Selamatkanlah aku dari suamiku Fir'aun dan amal jahatnya, dan daripada orang-orang yang zalim. Lalu doa Asia didengari Ilahi, lalu dibina di syurga nanti istana buat Asia. Walau suaminya jahat, tapi dia tetap taat. Nampak tak? Contoh banyak. Madu banyak tapi tak pandang madu, dia pandang empedu. Tuan-tuan, yang pertama kena ada muda'abah. Yang kedua apa dia? Ada al-mula'abah. Kena gurau-gurau senda main-main. Sebab tu ada kan hadis kata, isteri Nabi tarik Nabi masuk dalam bilik mandi, mandi sekali, joint venture. Isteri apa dia? Aku simbah Nabi, Nabi simbah aku. Aku simbah Nabi, aku disimbahi. Kan? Enak sekali. Eh, Nabi dah apa? Da'ihi, da'ihi. Nabi dah apa? Dah. Ayah habis ni. Subhanallah. Very simple. Tapi madu tu dah nampak dah manis, tak ambil. Seronok nafsu, seronok hampedu. Sebab tu gurau senda ni penting. Jangan serius. Nabi mandi sekali ya. Lepas tu Mak Saleh, Ustaz Samsul, Tuan Imam kita, Ustaz kita, dia orang buat satu apa tu tempat
tap, bus tap apa tu? Jacuzzi. Jacuzzi tu tempat mandi kat hotel-hotel mewah tu. Ha? Kita kalau tak ada benda tu, datang ke masjid, pinjam tempat mandi jenazah tu. Pinjam sekejap, hantar balik, yang tak hantar datang gini mayat dengan kan. Hello bro, apa gitu? Meninggal pula metrum ke depan kat seorang ni, perang-perang tengah ni. Tuan-tuan. Yang ketiga apa dia? Allahu Akbar, Al-Madahu. Imam Ghazali kata, dalam rumah tangga kena saling puji-memuji. InsyaAllah, kita boleh sukses. Kan? Walaupun muka suami tu tak handsome, barut macam krokodil, muka tinted, abang, sehitam-hitam abang, abanglah paling cantik. Yes. Tengok bini, ya Allah, mata tu kira teruk dah, gigi tu macam pagar. Nampak tak contoh dia? Kata pun, seburuk-buruk awak pun, awak adalah cantik bagi abang. Kata-kata orang perempuan dia cahaya bang. Dia marah-marah, ada bini merajuk tu kan, kan kita bagi bagi hadiah dia. Terima kasih bang, bang sayang yang. Oh, semalam nampak dia macam sorry lah bang tadi. Itu biasa. Kenapa suami kedekut nak bagi hadiah kat isteri dia? Ha? Kenapa suami loket nak bagi hadiah kat isteri dia? Tanda puji. Eh, dia beranak anak kita sampai 7-8 orang. Anak kita. Ni contoh. Lepas tu orang perempuan dekat Malaysia ni semua lagu tentang perempuan, betul tak? Zaman dulu, Zunika adikku sayang wajahmu, kan? Lagu tu, siapa lagi? Suzana, perempuan. Lagi tu, Farhana, perempuan. Azizah, perempuan. Apa lagi? Fatimah, teng 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 teng, perempuan. Apa lagi? Apa lagi? Lagu apa? Ha, Zalik, Zalika, Zalika. Kan lagu ni kan? Ha. Ha. Farhana, perempuan. Ni tempat aku. Amalina, Amalina, undi kelipa dia. Aduh, haram 5 juta bibu dia. Ni aku pun tengok. Sebab apa? Itu sifat perempuan, betul tak dek? Yes. Mana dia laku? Sam, sam, samsul. Tak ada. Nak muntah. Muntah. Sam, 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 samsul. Haslin lagilah. Mengandung tu orang tengok. Ha? Tak ada. Nan, 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 jip, jip, jip. Tak ada. Bosku. Tak ada. Nama anak. Tapi lagu perempuan. Ya Allah. Pasal apa? Sebab perempuan dia, dia akan lemah kerana pujian. Kerana Allah. Nampak tak kan? Dan seakhirnya nak bersuliah, iaitu, saya ambil sikit lah. Tuan-tuan, eh? Nabi sebut dalam sebuah hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Ambil sikit peluang ada ni. Daripada tanda-tanda kebahagiaan seseorang ialah, yang pertama, Al-Maskanul Wasi', rumahnya yang luas. Luas sesuai dengan pendapatan. Rumahnya yang lapang. Ulama kata wasi' ni bukan luas bentuk, tapi rumah yang lapang. Bila masuk rumah, dia rasa lapang dada dia. Walaupun rumahnya square feet, 850 square feet, dia balik rumah, dia lapang. Pasal apa? Isinya tu memberikan kelapangan. Yang kedua, kata orang Islam, waljaru salih, iaitu ada jiran-jiran yang baik-baik. Nih, nampak tak? Jiran baik-baik. Yang ketiga apa dia? Dia sebut al-markabul hani, kenderaan yang elok, yang menenangkan. Maksud dia, adik-adik orang lelaki memang kaki motor. Motor. Bila dah kahwin, cuba cari kereta supaya isteri tu tak bahaya naik dengan kita. Tak kira lah kalau kereta kancil, kereta apa, yang penting kereta. Boleh tak kena panas. So, adik-adik nak kahwin, yang muda-muda nak kahwin, hargailah isteri kita.
dengan kebaikan kerana Allah. Maksudnya kenderaan kereta ni masuk duduk dia. Kalau naik motor, lep dia gayak, dia menjerit tu. Lama suara dia hilang. Nampak ni contoh dia. Dan saya dengan hadis ni, saya cuba amalkan, alhamdulillah. Saya pakai motor buruk, saya cari kereta buruk yang dapat aksiden. Arwah pak nakkan sabit saya, saya beli 1500. Saya heret dari Subang Jaya balik Kuala Selangor jauh 60 kilo. Boleh tahan tak tahan melantak bila aku tawakal je. Rebih mata ni jatuh. Mata ni di aksiden, buat balik. Nak angkat tu mahal. Saya buat lebih RM600. Kereta Opel Gemini. Saya ingat lagi JAK464. Saya pakai kereta. Kenapa? Sebab saya tengok hadis ni, ketunggangan yang selesa. Lepas tu pakai kancil. Lepas tu sampai hari ni pakai benda patut. Sesuai dengan duit yang kita ada. Dan kalau isteri tu ada akhlak agama, dia tidak akan menyusahkan suami dalam bab mencari harta. Percayalah. Ustaz, tuan-tuan sekalian, saya kat Pakistan doa. Ya Allah, kau bagilah isteri aku yang ada agama, yang ada akhlak dia. Yang ketiga, ya Allah, kurniakan aku jodoh yang paling susah hidup daripada aku. Bila rumah Allah cakap. Sebab saya tak mampu kalau saya tengok hari ni. Siapa nak jaga anak kita kalau kita keluar hari? Ni malam kami balik, besok pagi 7 suku, lai ke Tawau. Malam besok program Ketua Menteri Sabah di Sempurna. Siapa nak jaga anak-anak? Ni contoh dia. Cari isteri yang ada agama, ada akhlak. Isteri tak berani keluar rumah. Isteri kita tak berani balik rumah mak dia. Bukan jauh pun, 60 kilometer je. Melainkan wajib. Bukan saya tak bagi. Dia memberitahu, bang, yang balik rumah mak sekejap. Tidur semalam, besok yang balik. Takkan suami yang ada agama tak bagi, bodoh. Nampak tak? Balik rumah mak dia mangkuk, balik rumah mak dia. Eh, itu nak beritahu tak? Saya tak boleh kata. Tak payah beritahu, tak apa. Dah. Biasalah memberikan informasi terkini supaya elak daripada fitnah dan tuduh-huduh di antara suami isteri. Faham tak? Langsung insyaAllah. Udah 9 suku dah. Jadi itu lebih kurang insyaAllah minta maaf banyak. Semoga ada kebaikan dalam pertemuan kita. Wallahualam. Ya, pucuk paku ubi kayu. Thank you. I love you. Itulah bunyinya. Wallahualam. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Ustaz Aslin. Ya, tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itu dah penjelasan dan juga kupasan yang panjang daripada Ustaz Aslin. Sebenarnya lahiran isteri itu adalah hiburan dan kita balik harus terima dan layani kerana isteri itu boleh mengurau senda dan kita kena pandai ambil hati isteri kita supaya kita dapat membina rumah tangga yang bahagia. Hadirin dan hadirat sekalian, hari ini kita nampak seronok sebab penuh. Dewan masjid kita ini dalam ruangan lahiran masjid kita penuh seramai jumaat. Kita mengucapkan tahniah kepada warga masjid daerah Seberamperai Tengah dan sekitarnya yang dapat memenuhi majlis ilmu. Untuk kesimpulan yang last kali ini, kita pergi kepada Ustaz Samsul. Oh, Ustaz, ada pengumuman. Ada pengumuman. Sila alihkan kenderaan PLB 3981 kerana memblocking jalan. Diulangi sekali lagi. Kereta PLB 3981 memblocking, menghalang laluan. Ya. Baik, sebagai penutup pada malam ini, kita nak bagi kat Ustaz Samsul. Ya. Bila sebut pahit yang madu, manis yang hempedu, ini adalah satu soalan gimmick yang berkaitan dengan isu rumah tangga. Sebagai kesimpulan dan juga penutup pada hari ini Ustaz, bagaimana kita nak hasilkan satu rumah tangga yang manis macam madu dan kita tinggalkan yang pahit hempedu itu? Silakan Ustaz. Terima kasih, soalan yang baik. Jawapan tu tak boleh lah. Jadi kalau kita lihat kepada soalan yang terakhir, saya kesimpulan simple sajalah. Semua dah dihuraikan dengan panjang lebar Ustaz Aslin tadi. Kalau kita lihat dari segi kebahagiaan rumah tangga, yang pertama, bahagian yang pertama, lihat macam mana pun nak bahagia rumah tangga, tiga perkara nak kena jaga. Nak jadikan rumah tangga kita ni manis, kemanisan, dia bukan isu 2, 3, 4, tapi rumah tangga kita yang kita ada ni, nak maniskan dia.
Pertamanya, tak boleh elak tu yang kita sebut daripada awal forum tadi, iaitu agama dan akhlak. Okay. Yang kedua, dalam kehidupan kita berumah tangga, kita kena faham proses evolusi perkembangan melibatkan sikap dan perangai suami dan isteri yang berubah-ubah, menyebabkan kita perlu bersedia untuk mengenali pasangan kita secara berterusan. Ia bukan proses sekejap, dia berterusan. Tu yang biasa kita dengar. Aku macam tak faham perangai suami aku ni. Kenapalah dia macam ni? Aku sampai sekarang tak faham bini aku. Kenapa dia nak pun aku tak tahu. Itu biasa. Sebab proses mengenali itu berterusan. Dan yang ketiganya, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibandingkan dengan orang lain. Cuba man tengok laki orang tu. Kan bagus, dia bagi duit kat bini dia banyak, abang tak bagi, contoh. Cuba tengok bini orang tu. Kalau laki dia balik, terus dia layan suami dia. Engkau dengan anak tak habis-habis. Anak tak adalah ramai sangat, dalam 12 orang macam tu. Jadi tu dia sibuk tu. Tak, sebenarnya bukan bandingan yang perlu kita buat. Tapi bak kata Ustaz Aslin tadi, puji pasangan kita. Kemudian, empat perkara. Kita lihat, berdasarkan tadi cerita pasal masalah perceraian di Malaysia. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Mahal rekod satu pasangan ni, dia kahwin hari ni, tak sampai 24 jam dia bercerai. Ada berlaku. Saya tak nak sebut negeri mana. Nanti tuan-tuan cakap memang orang negeri itu macam tu pun. Tak betul. Dalam satu kes. Maknanya kebobrokan dan juga kecelaruan hubungan pada hari ni. Yang kata moderator tadi, dalam tak sampai 5 tahun bercerai-berai. Biasa. Pasangan muda bercerai, biasa berlaku. Tetapi jadi mangsa, bukannya hanya suami isteri ni, tetapi juga anak-anak, saudara mara yang terbabit, semua merasa kesan. Maka antara persoalan-persoalan yang ditimbulkan bila berlaku perceraian, antaranya tiang agama tak jaga. Jagalah solat. Macam malam ni, ha, kita tengok, bawa semua, bawa keluarga datang ke masjid, kita berjemaah sama-sama. InsyaAllah melazimkan, termasuklah anak-anak yang kat depannya. Dia orang pun boleh faham isu ni bawa oleh Ustaz Aslin. Dia pun boleh setuju, boleh tak setuju tadi. Maknanya tu perkembangan yang baik. Walaupun baru budak-budak, dia faham apa dia sampaikan. Faham tak? Nampak? Amin. Orang lain tak faham, dia boleh faham. Nampak? Dan begitu juga, kalau kita tengok dari segi solat, ini nombor satu yang kadang tak jaga. Solat tiang agama, macam mana nak jaga tiang rumah tangga. Yang kedua, kalau kita lihat dari segi solat sama-sama tadi, yang keduanya, tidur sama-sama, bergurau sama-sama, semuanya sama-sama, mandi sama-sama. Jangan kira lah dah tua tak terdaya tengok, eh, siapa suruh tengok. Mandi malam, tutup lampu agak-agak, eh. Mana pula laki dan ni, cari dah tak ada, rupa dah terbaring orang tua tu kan. Tidur sama-sama, mandi sama-sama, okey lah tu. Yang ketiga, makan sama-sama. Ha, bulan Ramadan tak lama lagi sampai. Punya heran kita, ajaib bulan Ramadan ni, setiap malam boleh makan sama. Tetapi bulan lain tak tahu apa masalah. Sedangkan bulan Ramadan bulan training. Mak ayah kita, atuk nenek kita dulu-dulu, sibuk macam mana pun, malam mesti makan sama. Mulakan dengan itu. Malam makan sama. Suap isteri. Apa? Ambil anak tengoklah. Biar dia tengok. Anak kita kan. Yelah. Bila dia suap, yang anak huyuh. Anak tak pernah tengok. Anak tak pernah tengok tu sebab dia rasa macam tu. Makan sama-sama. Bila makan sama-sama tu pula, tanyalah, abang okey tak masakan saya? Sebab kadang orang perempuan ni, dia kena tanya lelaki pun faham. Ya Allah, lupa abang nak cakap. Sedap betul. Tak pernah abang makan makanan sesedap ini. Memang masin gila. Macam tu. Ya ke abang? Yalah, tapi abang dah lama tak rasa masin macam ni. Berkasihlah. Tapi janganlah hari-hari. Macam tu kan? Cakap. Iya. Makan sama-sama. Ya Allah. Kadang suami tanya, abang nak tanya. Perempuan kena sabar. Itu memang diuji. Yang telur tak ada.
telur dadar, telur tak cukup ke telur yang ada? Ya Allah, jangan. Telur mata kebau dah ada, dia tetap jaga telur dadar, kan? Telur dadar tak ada ke? Sekejap bangai segi goreng, dia pegang tangan isteri ni. Tak payah, abang tanya aja. Abang, bukan lama pun, 2 minit je. Sayang, apalah maknanya 2 minit ni kalau sayang tak ada di sisi abang. Abang, anak kat meja makan, muntah belilah. Tak terdaya tengok kan, asalkan dia bahagia. Macam itulah ayat kan. Dan yang keempat, jalan sama-sama. Malam bila last round naik motor, jom yang anak dah tidur, jom. Oh, round sambil mengira bintang. Round Bandar Perda. Jika engkau minta entan permata, tak mungkin ku mampu. Istri katakan, tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untuk abang lah. Punya seronok sampai kat simpang depan kat traffic light lah. Meletup tayar. Boom lah ilham. Abang tak cek angin, bukan salah angin. Kau tu BLM. Apa tu? Berat lebih muatan. Ngomong ni tolak lah motor, tolak motor. Kenapa tu? Yang bini ikutan belakang, pegang helmet sebelah, sebelah lagi. Ya macam ni. Lepas tu dah sing-sing lengan. Tak sampai lagi, dah buka tudung pula. Buka sukup, dah kambang rambut sini. Ikut belakang suami, ikut jalan kaki. Sampai lalu rumah jiran, jiran semua tutup tingkap. Besok tu jiran tanya, malam tadi kau ke man yang tolak motor tu? Haa, kau jago-jago man. Kenapa lah? Aku tengok ada lembago ikut kau malam tadi. Tu kan lembago, tu bini aku tu. Tak kisahlah, yang penting kita buatlah bersama-sama. Mudah-mudahan cari jalan untuk menjadikan rumah tangga kita manis dan bahagia. Macam-macam tips sebagilah, macam-macam tips sebagilah. Tetapi kalau kita tak buat, sia-sia juga. Kita dah tahu dah Nabi layan isteri yang mana. Ustaz Aslan dah beritahu dah, pasangan sama isteri mandi sama-sama. Tetapi kita dengar, kita galak, tetapi kita tak cuba pun nak amalkan dalam keluarga kita, maka masuk angin keluar asap, kata Piramli. Jadi itu sahaja daripada saya. Minta maaf banyak-banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Semuanya yang baik terdatang dari Allah SWT. Menyukurkan untuk mencukur kemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nak tambah sikit, tambah sikit. Saya nampak adik-adik kita ni sedang kutip derma. Tuan-tuan, insyaAllah, siapa-siapa yang nakkan rumah tangga bahagia, suami baik, isteri baik, tuan-tuan tolonglah, puan-puan tolonglah derma untuk apa yang diniatkan oleh pihak penganju atau pihak yang mutip tadi ni. Mereka telah diluluskan pihak majlis kutip. So, tuan bagilah untuk kebaikan, insyaAllah. Yang kedua, kalau tuan-tuan masuk dalam duit tabung tu, niat, ya Allah ampunkan dosa mak ayahku yang dah meninggal dunia, ya Allah ampun dosa anak-anak bagai. Ada niat insyaAllah mengubaga, setiap sin itu akan diambil kira dari sudut niat yang telah kita buat sementara tadi, insyaAllah. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan balik tanpa mengeluarkan derma kepada pihak yang berpatut, insyaAllah. Jangan risau tuan-tuan, the more you give, the more you get back. Banyak kamu bagi, banyak kamu dapat balik, insyaAllah. Wallahu ta'ala. Terima kasih diucap kepada Ustaz Samsul Lebat dan juga Ustaz Asim Bollywood di atas penerangan dan juga kupasan tajuk kita pada malam ini, manisnya pahitnya madu, manisnya hampedu. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kesimpulannya, adab berumah tangga pasti ada pasang surutnya. Ada kalanya bahagia terasa dan ada kalanya badai mendatang. Ada kalanya madu manis dan ada kalanya hampedu pahit. Dan ada kalanya madu boleh jadi pahit dan ada kalanya hampedu itu boleh jadi manis. Dan kehidupan rumah tangga yang bahagia mesti dibangun di atas landasan iman kepada Allah SWT dan Rasulnya, yang dengan hatinya terikat dalam taat, jiwa tergerak untuk beramal, saling mengerti, memahami dan memuliakan. Pernikahan menginsafkan kita, perlunya iman dan takwa, meniti sabar dan redha,
Bila masa senang, syukuri nikmat Tuhan. Susah mendatang, tempui dengan tabah. Forum kita pada malam ini berakhir dengan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada dua orang ahli panel kita yang datang jauh. Dan kita kena tamatkan segera sebab dua orang ahli panel kita akan bergegas pulang pada malam ini. Terima kasih kepada jawatankuasa masjid daerah Seberang Perai Tengah di atas pengajaran forum ini bersama-sama dengan Majlis Ilmu Pulau Pinang. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh terus menyumbang kepada Pusat Pembangunan Sahsiah Sekolah Kebangsaan Konggom Bukit Mentajam. Minta maaf anda tersalah bicara, kita bersua di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.